Keindahan alam di Bantaran Geopark Merangin, Jambi memberikan nilai eksotisme tersendiri untuk memancing wisatawan datang mengunjunginya. Bukan saja keindahan alamnya, di lokasi ini juga terdapat fosil-fosil daun dan kayu yang umurnya lebih dari ratusan tahun. Yang lebih menantang lagi juga ditawarkan kepada para pengunjung yang suka terhadap olahraga arung jeram. Pengelola juga menyediakan perahu karet untuk berarung jeram. Dengan biaya yang terjangkau, pengunjung dikenakan biaya sewa sekitar Rp800.000 untuk sekali melintas dengan jarak sekitar 15 km dan ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam. Bagi Anda yang baru pertama mencoba arung jeram, tak perlu khawatir. Setiap satu perahu akan didampingi oleh 4 instruktur arung jeram. Dijamin Anda akan puas sebab selama perjalanan, selain menikmati derasnya arus Sungai Merangin, Anda juga disuguhi keindahan alam selama perjalanan berarung jeram. Untuk masuk ke wilayah wisata ini, Anda tidak perlu membayar karcis masuk. Anda hanya dikenakan biaya parkir untuk kendaraan roda 2, Rp5.000, dan roda 4, Rp10.000. Ini kawasan Geopark, kawasan yang sudah di-SK-kan oleh Menteri SDM sebagai kawasan geologi jaringan Geopark Nasional. Dan 2016 kita akan masuk ke jaringan Geopark Dunia. Nah, ini adalah fosil-fosil yang kita pertahankan dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kawasan Geopark ini sudah masuk SK Kawasan Geopark Nasional pada tahun 2016. Kawasan Geopark Merangin telah didaftarkan ke Geopark Internasional, sehingga kawasan ini tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dari Kabupaten Merangin, Faru Rozi melaporkan.